Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas ya. Kita minum dulu ya. Enak sekali ya, air jahe. Ya. Wah, ini. Ya, ini sobat RH sekalian, saya akan membahas mengenai sidang KM50 yang terkait kok tidak pakai borgol ya. This is the question, the common question for everybody ya. Kok bisa nggak pakai borgol ini ya? Coba kita lihat ya. Bentar, kita buka dulu. Langsung main okay aja, padahal belum siap saya. Besok kita ya. Ini okay. Nah ini ya, coba kita bacakan dan kita bahas nantinya. Alasan polisi tak bawa borgol di insiden KM50, kami bertugas mengamati. Dari judulnya saja sudah agak aneh. Kenapa begitu? Kalau mengamati, kenapa terjadi bentrok? Padahal kalau surveillance seperti itu, kalau ketahuan ya menghindar, ya kan? Kan secara mereka bukan target, bukan DPO, bukan orang yang melakukan kejahatan yang harus ditangkap. Jadi mestinya kalau sudah bentrok begitu ya menghindar. Kalau ini kan malah dipepet, diikuti, kemudian ditangkap orangnya. Padahal mereka tidak sedang melakukan kejahatan, ya. Kan adanya pepet memepet itu kan karena mereka dibuntutin. Coba bayangkan di jam segitu kita dibuntuti orang, parno gak? Pasti kita bermasalah. Nah, tapi secara kita merasa banyak, masa kita takut dengan satu mobil misalnya. Jadi memang sebenarnya dari situ saja ya agak aneh. Jadi pembuntutan surveillance seperti itu apa tujuan dan maksudnya? Oke ya, coba kita bacakan sobat RH sekalian terkait mengenai ini ya, kenapa tidak diborgol dan kenapa tidak bawa borgol. Oke, Jakarta, Ifda Yusmin, Ohorela atau dan Bribtu Fikri Ramadan dianggap melanggar prosedur operasi standar Standard Operating Procedure SOP karena tidak memborgol ex Laskar FPI saat pengamanan kasus KM50. Saksi dari pihak kepolisian menjelaskan alasan tak membawa borgol. Jaksa penuntut umum menghadirkan polisi dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya, Tony Suhendar, sebagai saksi dalam persidangan di PN Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Selasa 26 Oktober 2021. Tony sendiri diketahui merupakan salah satu anggota yang ikut dalam pembuntutan anggota ex-Laskar FPI. Tony mengatakan 7 anggota mengikuti rombongan Habib Rizik dengan menggunakan 3 mobil. Tugas pembuntutan yang berujung insiden di KM50 di Tol Cikampek itu disebut berdasarkan surat perintah penyelidikan dari Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat. Bertujuh kami mengikuti rombongan pakai mobil, ujar Tony dalam persidangan. Jaksa lantas menanyakan Tony terkait kesiapan yang dilakukan timnya. Tony mengaku sehari sebelum insiden KM50 Tol Cikampek, pihaknya melakukan briefing. Ya, buat apa briefingnya? Kalau cuma, ya oke lah. Briefingnya tanggal 5 tersebut berangkat bersamaan dari kantor pukul 21.00 malam, kata Tony. Bayangkan ya. Sebelum berangkat, apa ada pengecekan apa saja yang dibawa? Tanya jaksa. Masing-masing saja, persiapan masing-masing, jawab Tony. Tony mengatakan yang dibawa tiap anggota pada saat itu adalah ponsel dan senjata. Senjata yang dibawa pun disebut merupakan senjata yang sehari-hari dipegang tiap anggota. Yang dibawa HP, mobil, sama senjata api. Masing-masing senjata api, senjata pegangan sudah lama pakai, tuturnya. Tony sendiri diketahui sempat terpisah dari rombongan dalam pembunuhan. Dia mengaku ditelepon oleh Ibda Elwira untuk datang ke KM50 dan melihat 4 anggota ex-Laskar FPI tiarap dengan kondisi tangan tak diikat atau diborgol.
Jaksa lantas menanyakan alasan tidak adanya borgol yang dibawa saat kejadian. Menurut Tony, pihaknya tidak membawa borgol lantaran bertugas untuk mengamati. Kenapa tidak membawa borgol? Tanya jaksa. Bisa juga kalau misalnya niatnya memang menghabisi, nggak perlu pakai borgol juga, kan kira-kira begitu ya. Karena untuk mengamati, jadi kita tidak membawa borgol, jawab Tony. Ex Laskar FPI tak diborgol. Sebelumnya Ibda Yusmin, Oho Rela, dan Bribtu Fikri Ramadan dianggap melanggar SOP karena tidak memborgol ex Laskar FPI saat pengamanan kasus KM50. Padahal jaksa menilai keempatnya seharusnya diborgol. Yang seharusnya keempat orang anggota FPI yang sebelumnya telah melakukan pembacokan. Pembacokan kepada siapa ya? That's the point. Dan penembakan wajib bagi petugas keamanan khususnya dari kepolisian RI apabila seseorang pelaku kejahatan yang tertangkap atau dalam penguasaan petugas kepolisian segera dilakukan tindakan pengamanan dengan cara diborgol atau diikat. Ucap jaksa saat membacakan surat dakwaan di PN Jaksel Senin 18 Oktober. Dan tidak dibenarkan atau diizinkan diberi keleluasaan kepada yang tertangkap yang diduga satu waktu akan melakukan perlawanan kepada petugas kepolisian atau melarikan diri sebagaimana peraturan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Baharkam Polri nomor 3 tahun 2011 tanggal 13 Desember 2011 tentang tata cara pengawalan orang tahanan, sambung jaksa. Sobat RH sekalian, kita menghela napas panjang ya, karena makin diikuti memang makin tidak masuk akal ceritanya ya. Sebenarnya kalau kita mau jujur, kenapa begitu? Tadi kan ada Tony ya dipanggil untuk ke KM50. Maka kan setidak-setidaknya mobilnya itu kan ada dua. Mobil yang dipakai oleh Bribtu Fikri Ramadan dan mobil yang dipakai Tony yang juga datang. Bahkan Bribtu Ramadan mengatakan mereka ada empat yang membereskan Laskar FPI ini. Oke lah, dia datang berarti kan ada dua mobil. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian di full di satu mobil? Yang itu kan pertanyaan. Kenapa di full di satu mobil? Apakah karena Tony ngurusin dua mayat ini, ya kan? Atau bagaimana? Itu juga perlu. Karena apa yang dilakukan Bribtu Fikri Ramadan itu sangat riskan, bahkan terlalu riskan. Bagaimana mungkin membawa empat orang Laskar FPI, maksudnya ke Polda Metro Jaya, dalam keadaan tanpa diborgol dan mereka di belakang dengan kemampuan atau kondisi yang memungkinkan untuk melakukan pencekikan. Dan mereka tiga orang, empat orang melawan satu. Kenapa saya katakan empat orang melawan satu? Karena posisi duduknya, sebagaimana diceritakan dalam dakwaan. Jadi, posisi duduknya adalah Bribtu Fikri Ramadan ada di sebelah kiri bangku tengah dari mobil Xenia. Sebelahnya ada satu Laskar FPI, saya lupa namanya, Kadhafi atau siapa, lalu tiga orang di belakang. Nah, dari tiga orang yang di belakang itu, kan potensial mereka melakukan pencekikan. Sementara, tidak mungkin menodongkan pistol selama perjalanan kalau orang yang ditodong itu berada di belakang kita. Kan gak masuk akal. Jadi gak masuk akal kan? Kecuali, masih masuk akal, kecuali, itu pun agak riskan juga. Empat orang Laskar FPI itu ditaruh di bangku tengah semua. Oke. Lalu, mereka di belakang Fikri Ramadan menodong. Lalu dari depan, ya kan, dengan posisi badan membalik, itu misalnya Elvira yang meninggal. Nah itu masih masuk akal karena mereka benar-benar dikawal dan mereka tidak bisa bergerak. Kalau ini kan aneh,
posisinya. Polisi yang mengawal menghadap ke depan semua, sementara mereka yang dibawa, yang di, mau diserahkan ke Polda Metro Jaya, posisinya berada di belakang, sehingga sangat mungkin mencekik. Dan memang itulah ceritanya. Sehingga mereka meninggal semua. Dua orang ditembak oleh Elvira, yang tidak bisa lagi dijadikan saksi atau apa, karena sudah meninggal ya. Selamat jumpa di pengadilan akhirat. Lalu dua dihabisi oleh Fikri Ramadan dalam kondisi yang dibilang entah apa yang merasuki, dibilang karena kondisi sudah normal setelah tewasnya dua orang yang ditembak oleh Elvira, yaitu satu yang berada di samping Fikri Ramadan dan satunya lagi yang di belakang. Itu pun gak masuk akal juga, karena jaraknya kan pasti terjadi kegaduhan ya, di mana tembakan seperti itu bisa membahayakan Fikri Ramadan sendiri. Nah, tapi ya paling tidak itulah dakwaannya, dan kita tidak bisa melihat bagaimana kondisi mobil itu ya, dan juga kita tidak bisa mendapatkan saksi orang yang menyaksikan mobil itu goyang-goyang. Kalau ada pencekikan, perkelahian begitu kan mobil goyang-goyang pastinya kan, gak mungkin gak goyang karena secara mobilnya Xenia lagi. Jadi cerita tentang tidak diborgolnya ini ya memang cerita yang aneh, tapi bisa jadi legitimasi untuk membuat bahwa Fikri Ramadan bersalah. Padahal kalau kita mau jujur kan tidak harus borgol. Kalau memang ada tali, ya bisa. Kan dekat situ ada warung. Atau apa saja yang bisa diikatkan kepada mereka. Tapi intinya adalah tidak masuk akal membawa 4 laskar FPI yang temannya baru saja mati ditembak dalam kondisi susunan yang seperti itu. Di mana polisi membelakangi 3 orang dan di sampingnya juga laskar FPI dalam kondisi yang tidak terborgol. Lalu di depan driver dan Elvira. Ini kan jadi bukan hanya soal tidak bawa borgol melanggar protapnya. It doesn't make sense, enggak masuk akal. Persoalannya enggak masuk akalnya itu, sobat era sekalian ya. Jadi bukan soal tidak ada borgolnya. Lagi pula kan kantor kepolisian kan banyak. Di mana-mana kan bisa minta bala bantuan kalau seandainya mereka harus menangani orang-orang yang berbahaya. Tinggal ditunggu saja mereka yang datang bala bantuan untuk membawa borgol. Atau ya bala bantuan, kan ada kantor-kantor polisi terdekat yang tentunya bisa dimintai tolong. Kan jaringannya seluruh Indonesia, apalagi cuman di KM50 Jakarta Cikampek ya. Oke, saudara sekalian, kita coba bacakan ini ya. Oke, ada yang mengatain saya. Refli, provokator negeri ini udah tenang tanpa teroris dan ekstremis kayak ISIS dan EPI, Allahu Akbar ya. Oke. Kemudian di Quran jelas hukumnya dan syahid untuk membela diri para politisi dari aksi terorisme para laskar FPI penyerang, Allahu Akbar ya. Iyalah. Kita hanya bisa mengelus-ngelus dada ya. Oke. Bang RH, kalau terdakwa itu diancam hukuman mati mungkin akan cerita apa adanya ya. Ya mungkin akan tampak siapa yang memerintahkan ini, Allahu Akbar. Jadi yang beratnya di republik ini adalah ada pihak-pihak yang merasa bahwa membunuh itu menjadi legitimasi karena menganggap yang dibunuh itu adalah teroris, yang membunuh itu adalah FPI. Allahu Akbar. Bagaimana? Kita tidak ada ya ajaran hukum kita ya yang membolehkan menghabiskan nyawa warga negara karena sekadar menduga bahwa dia teroris. Allahu Akbar. Bagaimana kita bisa mengatakan itu? Lalu bawa-bawa agama lagi, bawa yang mereka yang membunuh itu syahid juga, Allahu Akbar ya. Kemudian Dungu Akut, Bang, kasus KM50 itu rekayasa, soalnya yang terlibat itu banyak. Kenapa yang ditumbalin itu cuma 2 orang? Sedangkan yang mati aja katanya kecelakaan, apakah benar mati kecelakaan? Hukum dagelan penguasa. Ya, yeah, that's the point.
tiba-tiba 6 orang meninggal itu hanya ditimpahkan kepada 2 orang saja, dan satu yang punya potensi untuk dihukum, satunya ya katakanlah hanya driver saja, ya mungkin dianggap apa ya, cuman turut serta dan lain sebagainya. Kemudian Muhammad, bang, kalau vonis udah ketuk pepalu, masih bisa diusut enggak ke depannya kalau ganti rezim? Allahu Akbar ya. Begini sobat RH sekalian, yang namanya kasus kejahatan HAM itu kadaluarsanya lama. Jadi masih bisa tetap diusut seandainya memang ada pelaku yang belum diusut, atau pelaku yang memang seharusnya diusut tetapi dilindungi misalnya. Kemudian sejahat-jahatnya kriminal harus menunggu vonis hakim jika harus dihukum mati. That's the point. Jadi kejahatan apapun di Republik Indonesia ini, kalau kita mengatakan bahwa kita negara hukum, ya tidak boleh main hilangkan nyawa tiba-tiba merasa bahwa ada legitimasi karena yang dibunuh ini cecunguk, yang dibunuh ini orang yang gak ada gunanya, yang dibunuh ini orang yang melanggar hukum dan lain sebagainya. Padahal seandainya pun mereka itu DPO, tidak boleh juga dibunuh kalau seandainya bisa dilumpuhkan. Dan mereka sudah lumpuh secara teoritis 4 orang itu. Makanya dibilang unlawful killing dalam versi Komnas HAM. Walaupun Komnas HAM tidak strong ya kepada dugaan katakanlah keterlibatan pihak-pihak lain itu ya. Jadi itu sobat era sekalian ya, bukan soal suka dan tidak suka sekali lagi. Kasus itu sudah direncanakan karena dibentuk 3 tim, cerita dibuat-buat sendiri sama polisi. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Terus berbohong, Allah Subhanahu wa taala itu Maha adil. Bung RH kupas tuntas teroris. Oke, Allahu Akbar. Sengaja enggak diborgol untuk dihabisi dengan alasan laskar mau rebut senjata polisi, padahal sengaja dihabisi untuk menghilangkan barang bukti atas tewasnya 2 laskar yang ditembak di mobil. Make sense? Jadi ini mohon maaf ya sobat era sekalian, kadang-kadang memang orang pelaku kriminal kalau dalam film ya, dalam film nih bukan dalam kondisi yang nyata, ya memang dibiarkan saja, begitu dia lari ditembak. Kira-kira begitu ya. Jadi memang ada metode seperti itu ya, sehingga ada cerita bahwa mereka melawan dan lain sebagainya, tindakan membela diri dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Oke. Erwin Romel, wah luar biasa. There is no perfect crime. Sehebat-hebatnya manusia bikin tipu daya, Allah bakal balas tipu daya mereka. Wallah khairul makirin ya. Dilihat dari raut wajah kedua pelaku ini, tidak mungkin mereka melakukannya. Semoga pengorbanannya membuahkan hasil yang terbaik, karena kebohongan tak akan bertahan lama. Oke. Acara tentang polisi seperti Buser, Siap 85 dan lain-lain, ada videonya dan ada ditayangkan di TV nasional. Tapi di KM 50 kok nggak ada video, foto-foto pun tak ada. Allahu Akbar ya. Kurang nonton film action, mereka kebanyakan nonton film Doraemon, karyanya bikin ceritanya nggak masuk akal. Kemudian Muhammad Yahadi terakhir ya. Kasus ini sudah terlalu banyak kejanggalan yang terjadi, mulai dari pembunuhannya, konferensi pers, penetapan tersangka, juga perlakuan terhadap tersangka dan lain-lain, menandakan kasus ini tidak akan mendapatkan keadilan yang benar. Allah wallahu alam ya, kita berharap yang terbaik sobat era sekalian ya. Ini sekedar kita hanya untuk melakukan sebuah kajian. Sekali lagi ya, sebagai warga negara kan kita harus berpartisipasi untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Dan jangan kaitkan soal pembunuhan ini dengan institusi, karena pasti yang terlibat itu adalah orang, entah itu orang itu 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jangan sampai kita mengorbankan institusi ya, bahwa seolah-olah institusilah yang bermasalah. No, institusinya remains, entah itu Polri,
entah itu kepresidenan, entah itu BIN dan lain sebagainya. Tetapi yang sangat mungkin adalah oknum-oknum yang terlibat, baik karena ini eksiden maupun karena ada desainnya. Ya, semoga kebenaran terus akan tetap terungkap, kebenaran akhirnya keluar, dan pengadilan dunia ini bisa menemukan keadilan yang hakiki. Yang penting tetap di channel ini. Ciao.